di zona konstruksi, pabrik, bengkel, di tempat kerja yang berbahaya. Saingan terbesar kami adalah sandal jepit. Kesadaran safety di Indonesia perlu ditingkatkan. Percuma kalau orang bekerja tertimpa kecelakaan, lalu tidak bisa menikmati hasil kerjanya. Cita lahir karena kami ingin pekerja di Indonesia bisa menjadi lebih baik, bisa bangga dengan pekerjaannya, bisa meningkatkan kesejahteraan hidup, dan di ujung hari mereka bisa pulang ke rumah dengan selamat. Perjalanan Cita dimulai ketika founder kami, Pak Hendra Citra, pulang dari studi di Amerika. Meskipun industrialisasi di Indonesia saat itu berkembang pesat, beliau melihat banyak pekerja yang belum mengenal kesehatan dan keselamatan kerja. Maka dari itu, dibuatlah sepatu safety yang nyaman, berkualitas, dan terjangkau. Sehingga Cita menjadi sebuah terobosan yang meningkatkan budaya safety di Indonesia. Semuanya pasti butuh proses dan waktu. Cita bisa tetap eksis karena kami selalu berpegangan pada core values yang membuat kami unik. Sejak dulu, Pak Hendra sadar pentingnya menjadi merek APD dalam negeri yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, produk yang kami buat harus jelas dan bisa diandalkan. Kami banyak belajar dari feedback customer yang akhirnya menjadi dasar dari perbaikan di Cita. Mulai dari desain produk, bagaimana agar produk Cita bisa dikirim ke pemakai, sampai bagaimana keluhan customer dapat kita respon dan tindak lanjutnya. Tahun ke tahun kami lalui, banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi dengan senang hati, kami temukan solusi yang terbaik. Dan ini juga mendorong tim kami untuk bertumbuh, sambil bahu-membahu dan menghormati sesama. Sudah 50 tahun Cita ada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, keinginan customer ikut berubah. Cita pun tidak pernah lelah untuk berusaha menjadi lebih baik. Memberikan solusi untuk membangun budaya safety yang unggul dan melindungi Anda.